الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Maksudnya, Tuhan kamu telah memerintahkan kamu ini supaya kamu tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu ini berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, adapun apabila kamu mendapati salah seorang daripada kedua ibu bapa kamu ataupun kedua-dua daripadanya dalam keadaan kedua-dua daripada mereka ini telah mencapai usia yang sudah tua. Apabila kedua-dua mereka ini telah mencapai usia yang sudah tua, kata Allah, fala taqul lahumā, jangan sesekali kamu bercakap ataupun di dalam hati kamu ini ada suatu perasaan yang mana terdetik di dalam hati kamu lalu kamu menyebut uff. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma, dan kata Allah, jangan sesekali apabila kamu bercakap dengan kedua ibu bapa kamu ini, kamu bercakap dengan bahasa yang kasar. Wa kullahuma qawlan karima, dan hendaklah apabila kamu bercakap dengan kedua ibu bapa kamu, gunakanlah perkataan-perkataan yang baik. Wa khfid lahuma janaha dhulli, kata Allah, dan apabila kamu berhadap, apabila kamu menghadap ataupun apabila kamu berdepan dengan kedua ibu bapa kamu ni, kata Allah, waqfid lahuma janahat dhulli, mana-mana orang yang ada sayap, kata Allah, ataupun dengan makna mana-mana orang yang ada pangkat, apabila dia berdepan dengan kedua ibu bapa ni, Allah Ta'ala minta waqfid, kecilkan sayap kamu, rendahkan diri kamu, turunkan diri kamu daripada kamu ada pangkat ni. Waqfid lahuma janahat dhulli, kata Allah, hendaklah kamu rendahkan diri kamu ini apabila kamu berdepan dengan kedua ibu bapa kamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kerahmatan kepada kedua ibu bapa kamu sebagaimana doa kedua ibu bapa kamu kepada kamu di saat mana kamu kecil. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Isra ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Surah Al-Isra ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yang dikasihi para alim ulama, yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam Dewan Bahasa dan Pustaka, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para ilmuwan, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana pada saat ini kita berada di tempat yang paling baik dan paling mulia. Kita berada di suatu hari yang paling baik dan paling mulia. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam yaumul jumaah. Hari yang paling baik ataupun penghulu segala hari ini merupakan hari Jumaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di tempat yang paling baik, berada pada hari yang paling baik,
ikhlaskanlah niat kita ini dalam keadaan masuk sahaja ke masjid kita ataupun surau kita ini, kita niat sahaja aku beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para hadirin sekalian, kita berada di pada hari Jumaat. Hari yang mana khatib Jumaat ini dia sebut secara khusus. Dia sebut apa? Supaya kita ini tidak lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu khatib Jumaat ini dia ingatkan kepada kita untuk sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Para hadirin sekalian, kalau kita perhati di dalam Al-Quran, satu-satunya perintah yang Allah Taala minta manusia buat dan Allah Taala sendiri buat, apa dia? Untuk kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat. Allah Taala minta untuk kita salat. Tapi Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk kita berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan, difardukan ke atas diri kamu ni berpuasa. Tapi Allah Ta'ala tidak tunjuk dia ni berpuasa. Aqimussalah, kata Allah, hendaklah kamu ni dirikan solat. Tapi Allah Ta'ala tidak sebut dia ini solat. Allah Ta'ala perintahkan kita ini bayar zakat. Wa utuz zakat, hendaklah kamu tunaikan zakat. Tidak ada Allah Ta'ala tunjuk dia ini menunaikan zakat. Allah Ta'ala minta kita ini menunaikan haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, hendaklah kamu ni wahai manusia, paling kurang kamu ni kena sekali melakukan ibadat haji ataupun ibadat umrah. Tapi Allah Ta'ala tidak sebut dia ini dalam keadaan melaksanakan ibadat tersebut. Tapi perintah untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala minta kita selawat. Dan Allah Taala sebut sendiri, aku juga selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di dalam suratul Ahzab, Allah Taala sebut macam mana? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku ni Allah, kata Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat yang berada di samping aku ni, yusalluna 'alan nabi, kami ni, kata Allah, kami berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lalu Allah Taala perintah kepada kita, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan sampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita berada di tempat yang paling baik sebagai tanda kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam hati kita, kita berzikir, kita menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, insyaallah. Para hadirin sekalian, balik pada cerita kita. Sebagai perkongsian rohani kita pada tengah hari ini, ana mengambil dua ayat untuk sama-sama kita baca dan kita sama-sama tadabbur insya-Allah. Ayat yang ana pilih pada tengah hari ini, ana petik daripada suratul Isra. Daripada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Berkenaan dengan tata cara pergaulan seorang anak dengan kedua ibu bapanya. Allah Ta'ala memerintahkan kita ini dalam keadaan apabila kita dengan ibu bapa kita ini, hendaklah kita beradab dengan kedua ibu bapa kita. Dan para alim ulama menyebut macam mana? Jalan yang paling mudah untuk kamu menuju syurga Allah Ta'ala adalah melalui wasilah dan jalan kedua ibu bapa kamu. Ini para alim ulama semua. Cara paling mudah untuk kita menuju syurga Allah adalah melalui wasilah kedua ibu bapa kita. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam mana? Radhaullahu ala radhaul walidain. Apabila kedua ibu bapa ini telah redha kepada anak tersebut, anak tersebut ini berbakti kepada kedua ibu bapa ni, sehinggakan dalam hati kecil ibu kita ni sebut macam mana? Ya Allah, aku telah redha kepada anak ini, ya Allah. Bila sahaja ibu ni telah redha kepada anak ni kerana bakti dia, kerana anak dijaga kepada dia. Lalu Rasulullah sebut macam mana? Radha Allah,
Allah Ta'ala teruskan ataupun turunkan kerajaan Allah Ta'ala menyebabkan jalan anak ini menuju syurga Allah Ta'ala mudah. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, di dalam satu hadis menyebut macam ini. Ada satu hari Rasulullah nak naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Bila Rasulullah nak naik atas mimbar ni, mimbar Rasulullah ada tiga tandur disebut di dalam hadis. Mimbar Rasulullah ni dia ada tiga tandur. Bila sahaja Nabi SAW langkah naik tangga yang pertama, lalu Rasulullah sebut amin. Rasulullah langkah naik tangga yang kedua di atas mimbar Rasulullah, Rasulullah sebut amin. Rasulullah naik sahaja tangga yang ketiga, Rasulullah sebut amin. Lalu Rasulullah terus berkhutbah. Habis sahaja khutbah ni, Rasulullah turun daripada mimbar. Bila turun daripada mimbar, sahabat-sahabat pakat bangun. Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya macam mana? Ya Rasulullah, kunna nasma'u minka syai'an la nasma'uhu minka min qabl. Wahai Rasulullah, kami ni dengar kamu ni mengucap ataupun ucapkan kalimah amin, amin, amin di setiap tangga yang kamu naik, yang mana kalimah ini kami tidak pernah dengar daripada kamu sebelum naik tangga ini. Sahabat tanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah jawab macam mana? Atani Jibril, di saat aku naik sahaja pada tangga yang pertama, Jibril ni telah datang kepada aku. Jibril datang kepada aku ni sebut macam mana? Ba'udaman, wahai Muhammad, seseorang manusia ni jauhnya dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan dia hidup ni, dia sempat bertemu dengan Ramadan, falam yughfarlah, tetapi dosa-dosanya ini Allah Ta'ala tak ampunkan. Lalu kata Rasulullah, aku setuju dengan apa yang disebut oleh Jibril. Lalu aku sebut amin. Betul wahai Jibril. Naik sahaja tangga yang kedua, kata Rasulullah, atani Jibril, Jibril ni dia datang sekali lagi kepada aku. Bila Jibril datang kali kedua kepada aku ni, Jibril sebut macam mana? Ba'udaman, wahai Muhammad, jauhnya manusia ini daripada rahmat Allah apabila disebut sahaja nama kamu ini, nama Muhammad, falam yusalli alaika, manusia-manusia ini dia tidak berselawat dan ucapkan salam ke atas kamu. Orang macam ni kata Jibril, orang ini adalah orang yang jauh daripada rahmat Allah. Lalu Rasulullah sebut amin, aku setuju dengan kamu wahai Jibril. Naik sahaja tangga yang ketiga, atani Jibril, kata Rasulullah, Jibril ni dia datang sekali lagi kepada aku. Rasulullah cerita kepada para sahabat, bila aku langkah tangga yang ketiga ni, Jibril datang kepada aku. Lalu Jibril sebut macam mana? Ba'udaman adrakahu abawahu min kibar falam yudkhilahul jannah. Jibril sebut, wahai Muhammad, jauhnya seseorang itu mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apabila anak ini hidup, dia sempat bertemu dengan kedua ibu bapanya yang sudah tua. Anak ni hidup, ada kedua ibu bapa yang sudah tua ni. Tapi kata Jibril, di saat adanya kedua ibu bapa ini, falam yudkhilahul jannah, tidak dapat memasukkan anak ini ke dalam syurga. Lalu Rasulullah sebut kepada para sahabat, didengari oleh sahabat, Rasulullah sebut amin, wahai Jibril, aku setuju dengan kata-kata kamu. Lalu para alim ulama menyebut macam mana jalan paling mudah seseorang manusia nak menuju syurga Allah adalah melalui jalan kedua ibu bapa dia. Allahu Akbar. Dia berbakti kepada kedua ibu bapa ini sehinggakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah anak ini bertemu dengan kedua ibu bapanya yang sudah tua, sepatutnya dah kata Rasulullah, anak ini sudah berada di dalam syurga Allah. Tidak patut lagi anak ini tidak dapat memasuki syurga Allah kerana pembaktian anak ini kepada kedua ibu bapanya. Sehinggakan malaikat sebut, ba'udaman adrakahu abawahu min kibar falam yudkhilahul jannah. Ruginya seorang anak ini dalam keadaan dia ada bertemu dengan kedua ibu bapanya yang sudah tua, tetapi tidak dapat memasukkan anak ini ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang begini, kata malaikat, sesungguhnya dia sangat jauh daripada rahmat Allah. Para hadirin sekalian, di dalam kitab Sahih Muslim
Rasulullah cerita bagaimana satu kisah pembaktiannya seorang anak ini kepada ibunya, yang menyebabkan kerana bakti anak ini kepada ibunya ini sehinggakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa anak ini Allah Taala tidak akan tolak sama sekali. Sehinggakan Rasulullah pesan kepada para sahabat, antaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah pesan macam mana? Wahai Umar, wahai Ali, kalaulah kamu pergi ke Yaman ataupun adanya kabilah Yaman ini masuk ke dalam bumi Madinah, kamu tanyalah ada ataupun tidak dalam kalangan mereka ini seorang lelaki yang bernama Uwais bin Amir ataupun dikenali sebagai Uwais Al-Qamni. Kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qamni, jangan lupa untuk kamu mohon supaya Uwais Al-Qamni ini doakan kepada kamu, kerana doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qamni, Allah sesekali tidak akan tolak doa Uwais Al-Qamni. Kerana apa? Kerana pembaktian Uwais Al-Qamni ini kepada ibunya yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak akan tolak lagi Uwais, doa Uwais Al-Qamni. Allahuakbar. Setiap kali datangnya kabilah daripada Yaman, disebut di dalam hadis, datang saja kabilah-kabilah daripada Yaman, lalu Umar Al-Khattab ini dia akan sekat dulu kabilah daripada Yaman. Umar tanya macam mana? Afikum Uwais, adakah dalam kalangan kamu ni wahai orang Yaman seorang lelaki yang bernama Uwais bin Amir ataupun Uwais Al-Qamni? Bila rombongan ini mengatakan kami tidak bawa Uwais bersama dengan kami, lalu Umar bagi masuk. Datang lagi kabilah yang lain, Umar tahan, Umar tanya Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar tanya, afikum Uwais, adakah Uwais bersama dengan kamu? Bila dikata tak ada Uwais bersama dengan kami, Umar bagi masuk. Sehinggakan satu hari ini, bila Umar tahan rombongan daripada Yaman, afikum Uwais, lalu seorang mengatakan Uwais ada bersama dengan kami. Umar pergi bertemu dengan Uwais, lalu Umar tanya, adakah di belakang kamu ini ada tanda sapak yang telah sembuh? Lalu Uwais angkat baju dia, kata ada. Lalu Umar kata, wahai Uwais, Rasulullah telah ceritakan kepada kami bahawasanya kalau kami ini bertemu dengan kamu, jangan sesekali kami tidak meminta kamu ini doakan kepada kami. Doakan kepada kami ini agar dosa-dosa kami ini Allah akan ampunkan. Kerana apa? Kerana bakti yang dilakukan oleh Uwais Al-Qamni kepada ibunya yang menyebabkan doa Uwais ini Allah Ta'ala tidak akan tolak selama-lamanya. Allah Ta'ala. Uwais Al-Qamni orang miskin. Orang miskin dia. Dalam keadaan dia ini anak tunggal keluarganya, dia ada seorang ibu. Ibunya ini mengalami penyakit lumpuh. Allah Ta'ala. Tapi ibu Uwais Al-Qamni sebut kepada anak lelakinya ini macam mana? Wahai anak, ibu berhasrat nak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Allahu Akbar. Ibu bagi tahu, ibu yang lumpuh ni, dia ada satu hasrat dalam hati dia sebut, nak sebut pada orang lain, tidak ada dah keluarga yang lain. Lalu dia sengaja sebut kepada anak lelakinya ini, luahkan isi hati. Dia sebut macam mana? Wahai Uwais, ibu ada satu hajat, hajat ibu ni kalau boleh nak laksanakan ibadat haji pada tahun ini. Allahu Akbar. Uwais dia tahu ibu dia tak ada, tak ada orang lain. Lalu harapan ibunya ini dia pasti tunaikan. Uwais orang miskin, nak beli unta tak mampu, nak beli kenderaan tak mampu. Bukan sahaja nak beli unta Uwais tak mampu, nak beli makanan unta pun Uwais tak mampu. Allahu Akbar. Nak beli unta, sahkan nak beli unta, makanan kepada unta, untuk bagi makan kepada unta, membawa ibunya ini ke Mekah, tak mampu. Uwais berada di Yaman, di Murak Yaman, memakan masa berbulan-bulan untuk pergi ke Mekah dan Mekah jauh. Tapi harapan ibunya ini pasti kena tunaikan. Lalu Uwais buat macam mana? Dia beli saja anak lembu. Dia beli anak lembu ni. Bila dia beli anak lembu, dia letakkan anak lembu ini pada waktu malam di atas bukit. Berada di Yaman. Dia letak anak lembu ini di atas bukit. Setiap masuknya waktu pagi, Uwais ini akan panjat bukit. Dia angkat lembu ini, dia akan letak di atas belakang. Turun daripada bukit, bagi lembu makan di bawah. Di dalam bukit. Allah.
Selesai sahaja lembu makan, buas panjat kembali. Bukit diletakkan lembu ini di atas bahu dia. Naik di atas bukit, letak lembu di atas bukit. Keesokan paginya, buas naik semula ke atas bukit. Usung lembu ini turun ke bukit bagi lembu ini makan di dalam bukit. Semua orang mengatakan buas ini sudah gila. Kerja apa ni dia usung lembu hari-hari sejak pagi ini. Sedangkan orang tidak tahu buas melakukan semikian kerana dia nak kuatkan badan dia ini, nak tunaikan, nak gendong, nak bawa ibunya ini bersamanya di atas belakang ini daripada Yaman menuju ke Allahuakbar. Sehinggalah 3-4 bulan sebelum masuknya musim haji, orang kata Uwais gila, Uwais tak kisah. Tetapi 3-4 bulan sebelum masuknya musim haji, Uwais letakkan kain di atas belakang, angkat ibu ini, lalu masukkan ibu di celah kain, digendong di atas belakang. Mulakan perjalanan daripada Yaman, di Murad Yaman, menuju ke Makkatul Mukarramah yang mengambil masa berbulan-bulan. Allahu Akbar. Sehinggakan Rasulullah pesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir, mintakan Uwais ini doakan kepada kamu kerana Allah Ta'ala sesekali tidak akan menolak doa daripada Uwais Al-Qarni. Kerana pembaktian dia kepada ibunya inilah yang menyebabkan kalau dosa kamu ada setinggi bukit, begitu jugalah keampunan yang Allah Ta'ala terima daripada doa Uwais Al-Qarni. Lalu para alim ulama menyebut jalan paling mudah seseorang anak itu nak menuju syurga Allah Ta'ala, baktikanlah di saat kedua ibu bapa ini sudah ada. Ini jalan kita nak menuju syurga Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah sebut betapa ruginya seorang anak ini di saat ada kedua ibu bapanya yang sudah tua, tetapi tidak dapat memasukkan anak ini ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut macam mana hubungan kita dengan kedua ibu bapa kita. Allah Ta'ala menyebut wala taqul lahumā uffin. Apabila ibu bapa bercakap dengan kamu ni, jangan sesekali keluar daripada bibir kamu walaupun sekecil-kecil perkataan yang menunjukkan kamu ni tidak puhati dengan ibu kamu. Wala taqul lahumā uff. Jangan kamu berkata ah. Bila kamu sejuk ah saja, sebut saja ah, uff. Jauh rahmat Allah Ta'ala menyebabkan rahmat kepada diri kamu ni jadi kecil, kata Allah. Wala taqul lahumā uffin. Bila ibu kita bercakap dalam keadaan tak boleh, dalam hati ni rasa cakap pula dah, tu dah tak boleh. Ni di saat mana ibu kita bercakap. Yang kedua Allah Ta'ala sebut macam mana, wa qul lahumā qawlan karīman. Dan apabila kamu bercakap, yang tadi ni di saat mana kedua ibu bapa kita bercakap dengan kita. Ni di saat apabila kita bercakap dengan kedua ibu bapa kita, Allah Ta'ala sebut macam mana, wa qul lahumā qawlan karīman. Bercakaplah dengan kedua ibu bapa kamu, qawlan karīman, dengan perkataan-perkataan yang mulia, kata Allah. Allahu Akbar. Pilihlah perkataan-perkataan yang mulia. Berdiri tegak di hadapan kedua ibu bapa kamu, lihatlah mata mereka, wa qul lahumā qawlan karīman, dan berkatalah, pilihlah perkataan-perkataan ini dengan perkataan yang mulia. Lalu kata Allah Ta'ala, waghfid lahuma janahatulli. Apabila kamu berhadapan dengan kedua ibu bapa kamu, kata Allah, waghfid. Waghfid lahuma dengan makna, kalau kamu ni ada sayap, janahatulli, kalau kamu ni ada sayap, ataupun bahasa sekarang orang sebut, kalau kamu ni ada pangkat, kamu ni ada nama, ataupun kamu ni ada jawatan, apabila kamu ni berhadapan dengan kedua ibu bapa kamu ni, Allah Ta'ala minta kita buat macam mana? Wakhfid. Kecilkan sayap kamu, kata Allah. Allahu Akbar. Dengan orang lain kamu boleh buka dada. Dengan orang lain kamu boleh tunjuk pangkat. Dengan orang lain kamu boleh tunjuk kuasa. Allah Ta'ala ajar kita di dalam Al-Quran. Tapi bila kamu berhadapan dengan kedua ibu bapa kamu, kata Allah, wakhfid. Kecilkan sayap kamu. Rendahkan diri kamu. Kamu terbang sebelum ni, kata Allah, waqfid, kamu kena landing. Allahu Akbar. Ketika mana? Ketika kita berhadapan dengan kedua ibu bapa kita. Waqfid lahumā janāhat dhulli.
kecilkan sayap kamu, turunkan kedudukan kamu, rendahkan diri kamu apabila kamu berada di hadapan kedua ibu bapa kamu. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, lalu para alim ulama menyebut keberkatan seorang anak itu apabila kedua ibu bapa ini telah redha kepada anaknya. Para hadirin sekalian, kita nak merasai bahawasanya hidup kita ini, merasai betapa rahmatnya, luasnya rahmat Allah Ta'ala, kita bakti kepada kedua ibu bapa kita yang masih ada. Allahu Akbar. Hebat macam mana sekalipun kita, kalaulah hati kedua ibu bapa ni sudah terguris, di dunia kita rasa kecilnya, betapa keluh kesahnya hati kita, di hari akhirat pastinya kita tidak mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana antara golongan yang Allah Ta'ala tidak akan pandang wajah anak ini apabila anak ini telah derhaka kepada kedua ibu bapanya. Disebut di dalam hadis, seseorang anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa ini, dia berada di hadapan Allah, la yukallimuhumullah, Allah Ta'ala tidak akan berkata-kata kepada mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah Ta'ala tidak akan memandang mereka, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan anak-anak ini daripada dosa-dosa dia, walahum adabun alim, dan bagi mereka ini azab yang pedih yang Allah Ta'ala timpakan. Kalaulah hubungan kita sesama kawan-kawan, hubungan kita sesama jiran, hubungan kita sesama adik-beradik beres, tetapi hubungan kita dengan kedua ibu bapa ni tak beres, Allah Ta'ala tidak akan pandang wajah kita apabila kita bertemu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mahsyar. Hubungan dengan orang lain beres, tetapi dengan ibu bapa tak beres, tak boleh masuk syurga Allah. Kenapa? Allah Ta'ala tidak rasa pun untuk memandang wajah orang yang mana kalaulah kedua ibu bapa dia sendiri dia boleh memandang rendah, kalaulah dengan kedua ibu bapanya sendiri dia tidak meninggikan diri, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata la yukallimuhum, aku tidak akan sesekali bercakap-cakap ataupun berkata-kata dengan mereka di saat mereka ini berhadap di hadapan aku. Bila Allah Akbar. Para hadirin sekalian, ulama menyebut jalan paling mudah kita nak menuju syurga Allah apabila kita berebut-rebut untuk berbakti kedua ibu bapa kita yang masih ada. Ni jalan yang paling mudah. Kenapa? Di saat ibu ni sebut redanya aku ya Allah pada anak ini dalam hati kecil ni, ya Allah, saat ini ni aku reda pada anak ini ya Allah. Rasulullah sebut radaullahu ala radaul walidain. Lalu datangnya keredaan Allah Ta'ala yang menyebabkan jalan kita menuju syurga Allah Ta'ala itu mudah. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, lalu Allah Ta'ala sebut pada ayat yang 24 macam mana, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, doakanlah kepada kedua ibu bapa kamu supaya kedua ibu bapa kamu ini mendapat rahmat di sisi Allah sebagaimana doanya kedua ibu bapa kamu kepada kamu di saat mana kamu kecil. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, sama-sama jaga kedua ibu bapa kita, kerana inilah jalan kita nak menuju syurga Allah Ta'ala, dan kedua ibu bapa kita inilah syurga dunia kita. Hilangnya mereka menyebabkan satu pintu untuk kita menuju syurga Allah Ta'ala tertutup. Hilangnya mereka menyebabkan doa-doa yang Allah Ta'ala menerima, doa daripada kedua ibu bapa kita ni hilang. Di saat nyawa kita masih ada, kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita insya-Allah. Jadi dengan rasa sekali itu sajalah kita bagi laluan kepada azan insya-Allah. Kita khatiblah insya-Allah. Jadi dengan rasa sekali itu sajalah kita tadabbur daripada surah Al-Isra ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.